Di tukang ya. Kita main gigi dah. Wes. Jadi kita belinya ini teman-teman ya, ada bakso, ada minuman ya. Untuk oleh-oleh anak saya di rumah. Terima kasih banyak ya. Semoga tambah laris nanti baksonya. Pulang dari undangan langsung beli bakso buat anak-anak teman-teman ya. Jadi kalau kita makan enak di tempat orang pesta tuh rasanya tuh gimana ya, dalam hati tuh terenyuh ya teman-teman ya, soalnya kita ingat sama anak-anak kita ya di rumah makan apa gitu ya, kalau kita lagi undangan gitu kan. Kalau di pesta kan undangannya kan makannya enak-enak ya, ada bermacam-macam makanan pilihan ya, daging dan sebagainya. Jadi kalau kita mau makan di tempat pesta pasti ingat sama anak-anak kita di rumah. Aduh, kita rasanya nggak enak ya, kita makan enak, anak kita di rumah makan apa gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya saya belikan bakso untuk anak-anak saya sebagai oleh-oleh ya teman-teman ya, sebagai tanda kasih sayang kita kepada anak kita teman-teman ya. Oke. Channel yang membahas tentang kehidupan di desa dan wirausaha yang ada di desa. Oke. Jadi pada kali ini saya pulang dari undangan dan mampir ke warung baksonya Sabar Subur ya, yang berlokasi di Desa Air Petai RW 1 Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara. Oke. Jadi kita pesan berapa bungkus? 3 bungkus ya. Kita pesan 3 bungkus teman-teman ya. Ini lagi dibuatin sama masnya. Harganya piro mas ijinnya? 10.000. Iya. Aslinya Jawa apa Medan? Banten. Oh Banten, kayaknya orang Jawa. Jadi harga baksonya 10.000 satu mangkok ya teman-teman ya. Oke. Buat teman semua kalau mau pengen ngerasain baksonya Pak Sabar Subur, bisa datang ke sini ya, lokasinya di RW 1 Desa Air Petai K4. Oke. Selain bakso ada lagi? Bakso aja. Iya. Jadi cuman bakso aja teman-teman ya. Lokasinya di sini, ada lesehannya juga teman-teman, bisa dilihat tuh. Berarti masih baru di sini ya? Iya. 4 bulan. Oh. Sebelumnya di mana? Pandeglang. Pandeglang Banten. Iya. Terus merantau ke sini. Jadi kok lahirnya di sini? Lahirnya di sini? Iya. Loh, kok lahirnya di sini? Besar di sono. Besarnya di Pak Pandeglang? Iya, Pak. Oh. Lahirnya di sini di mana? Sini. Tinggalnya di sini lama? Iya, lahir di sini. Ada apa orang sini? Oh, bapaknya orang sini? Ibu orang Sunda. Oh, gitu. Iya. Di sini di mana bapaknya? Itu lagi manggang ikan. Oh, yang bawa roti dulu itu ya? Apa? Yang jual roti keliling dulu? Bukan. Yang kayak Masar Sita itu bukan? Bukan. Oh, lain lagi. Iya, ngeplok eneng-eneng ini. Balik ke undangan. Jadi seperti ini ya, kita lagi dibuatin baksonya. Oke. Ini sambelnya. Sekarang sudah sore hari ya, sekitar jam 5 teman-teman. Pulang dari undangan langsung beli bakso buat anak-anak teman-teman ya. Jadi kalau kita makan enak di tempat orang pesta tuh rasanya tuh gimana ya, dalam hati tuh terenyuh ya teman-teman ya, soalnya kita ingat sama anak-anak kita ya di rumah makan apa gitu ya, kalau kita lagi undangan gitu kan. Kalau di pesta kan undangannya kan makannya enak-enak ya, ada bermacam-macam makanan pilihan ya, daging dan sebagainya. Jadi kalau kita mau makan di tempat pesta pasti
ingat sama anak-anak kita di rumah, aduh kita ngerasa nggak enak ya, kita makan enak, anak kita di rumah makan apa gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya saya belikan bakso untuk anak-anak saya sebagai oleh-oleh gitu ya teman-teman ya, sebagai tanda kasih sayang kita kepada anak kita teman-teman ya. Oke. Tambah laris nanti baksonya. Ya teman-teman ya, kita udah selesai beli baksonya. Ya jangan lupa di sini beli bakso Sabar Syukur ya. Oke. Yang berlokasi di Desa Air Petai RW 1 teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk share pada video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel dari Kang Ragil. Oke. Tunai nanti, oh no, yang itu, yoran, ini tak putar mana motornya?